Ini terdapat DP 127 dan ini untuk yang forward. Apa yang itu ya? Sebentar. Ini sudah saya katakan ya, file step domain konfigurasi file step domain ada di TCP. Pada kasus ini kan disuruh membuat tiga konfigurasi domain, yang pertama domain.com, domain edu, dan domain org. Okay.
Sudah coba segini bisa gak ya di copy? Sebenarnya tuh bisa. Sebentar. Saja. Kasus. Masukkan di dalam name conf lokal.
Mengatakan ke hal yang belum saya kopikan ulang di screenshot. Adalah restart bin 9 service. Nah, sudah. Jika sudah terestat, lalu menggunakan IP server menggunakan perintah nano cc resolve.conf. Oke, sini ubah name servernya seperti yang diminta di soal. Name servernya di sini berarti itu ya yang IP kita dari kita merestart.
Nah, di sini terlihat bahwa status 1.2 saya baru ya. Nah, sudah. Nah, akses web server bukan middleware localhost bakal muncul tampil ML apa aja 2. Seperti itu. Coba. Nah, ada web server ini asalnya berarti var www.html di var www.html. Oke, coba saya ke var. Nah, di sini terdapat direktori HTML, masukkan HTML. Jadi tampilannya nanti akan muncul tampilan dari sebentar, ini ada suatu file, nah tampil dari index HTML di dalam directory HTML. Sebentar, coba saya lihat. Sini saya jangkau lokal host. Nah, bakal akan muncul tampilan apa saja dua. Oke, selanjutnya membuat virtual host. Nah, sebentar, sebentar. Oke, sini berarti buat virtual host. Secara default virtual host berdasarkan konfigurasi virtual host pada file misalnya berdasarkan konfigurasi virtual host pada file 2 available 006 default konfigurasi seperti itu. Pada kasus kali ini bisa dibuatkan file baru copy dari default config ini. Coba saya beralih ke apa tujuh aset available. Nah, di dalam ini kan ada dua, 000 default con dan default SSL configuration. Jadi bisa menggunakan 00 default ini atau buat baru. Mungkin saya akan buat baru ya. Dengan nama saya, apa nama saya juga. Ada bisa konfig seperti itu. Bentar. Nah, sudah coba saya lihat S. Nah, di sini terdapat putra konfig ya. Nah, sudah seperti ini. Coba saya screenshot terlebih dahulu. Nah, di dalam reputracon.configuration tadi dalamnya seperti ini. Oke, sebentar. Coba saya buka untuk reputracon.configuration.
akan saya skip untuk bagian ini. Sudah saya buat untuk masing-masing virtual host. Nah, virtual host data buat kegiatan virtual host ini dijalankan. Pada setiap virtual host, terdapat servernya serta alias dokumen root dan ada. Dan dokumen root ini berisikan file HTML dari masing-masing virtual host. Dan nantinya ditampilkan pada web server seperti itu. Nah, pada langkah sebelumnya, saya sudah buat dokumen root untuk masing-masing virtual host. Sekarang saya akan buat masing-masing directory dari file HTML yang ada directory var www menggunakan perintah cd seperti itu. Coba saya save terlebih dahulu dari beralih ke var www. Nah, setelah itu buat directory baru nama reputra.com, reputra.edu, dan reputra.org. Nah, terlihat directory baru telah dibuat. Oke, selanjutnya di sini. Nah, di dalam sebelumnya kan saya sudah membuat file dari indeks HTML-nya. Nah, di indeks HTML-nya itu sudah saya letakkan di folder download. Mungkin coba saya pindahkan terlebih dahulu untuk ke dalam masing-masing folder di sini. Sebentar, untuk ke CD. Download cd kan ada index.html. Saya akan copy. Sebentar, copy berarti cp index.html. cp.html ke dalam masing-masing folder yang tadi reputer.com, reputer.edu, reputer.org, cp.html ke apa itu namanya var ya. Mungkin seperti ini, coba saya jalankan terlebih dahulu. Oke. Lalu ke edu. Lalu ke org. Sudah. Mungkin selanjutnya di file HTML ini kan tadi masih berupa apa tampilan apa aja dua ya, mungkin saya hapus terlebih dahulu untuk di dalam folder HTML. Nah, di reputra.com sudah ada index.html, mungkin saya akan ke directory HTML. Di sini kan terdapat index.html, saya akan hapus tiret. Apa ya, rm index.html. Nah, sudah. Mungkin akan saya kembali ke CD.
Tampilannya akan saya tampilkan. Sebentar, do areaputra.com. JD. Sudah selesai. Coba saya kan
ini ya, areaputra.com. Mungkin saya buka screenshot terlebih dahulu. Screenshot. Buat master seperti yang diminta soal ya, Budi Agus Andewi, kita taruh sini terlebih dahulu. Di masuk ke di sini kan ada selamat datang. Jadi dulu yang sudah ada itu ya. Lalu yang ya, buat personal homepage bisa didoktori. Di sini yang pertama-tama, nah ini start default pengaksesan terhadap user directory tidak bisa. Nah di sini mengaktifkan akses dari user directory dengan file symbol link. Oleh karena itu jalan kita terlebih dahulu untuk linknya.
Nah, sudah yang pertama untuk user dir consent, lalu yang kedua untuk user dir not. Sudah. User dir. Serdir file duplik misalkan ada seperti itu. Nah, coba di sini saya akan buat file duplikatnya nanti. Jadi scale anu HTML. Sebentar, saya untuk buat file. Berarti tidak kan file ya, directory. Ya. Public ini saya screenshot terlebih dahulu. Saya itu buat tiga usernya. Ustaz Dewi. Berarti di sini D sudo user. Coba saya user Budi terlebih dahulu. Sudah kan sudah lihat user Budi, coba saya lihat untuk isi dari user Budi apakah ada directory publik .html. Saya buka terlebih dahulu. Dapat publik HTML seperti itu. Sini di copy. Lagi nah, di Agus juga terdapat public underscore HTML. Oke, sebentar. Lalu, user dari
DW juga ada public underscore. Di sini soal, coba lihat soalnya. Nah, ini kan nanti bisa diakses melalui ini link yang ada di website tadi, tampilan dom apa tadi. Nah, lalu buat file HTML sederhana untuk di Agus dan Budi dan dapat akses di nama.com. Oke. Isinya dari Agus. Yang Budi-Budi sebentar, Budi oke. Sip. Sini aku tadi. Setelah itu ke ini udah di Agus. Oke, sebentar. Di Agus. Ya, seperti tadi.